Assalamualaikum, kembali lagi di Jack Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Liburan sekolah telah tiba. Kalian udah punya rencana belum nih mau staycation kemana? Nah, kali ini aku punya rekomendasi villa yang cakep, homey, bersih, rapi, fasilitasnya lengkap, dan harganya juga masih ramah di kantong. Nama villa yang kali ini aku mau datengin bareng keluarga yaitu Villa Sun, yang beralamat di Jalan Hankam, Jogjogan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi, 1 tahun yang lalu sebenarnya aku udah pernah kesini. Nah, sekarang aku balik lagi buat tunjukin yang terupdate dari villa ini karena mereka menambah beberapa fasilitas. Jujur, Villa Sun ini adalah salah satu villa favorit aku dan keluarga. Villanya tuh homey dan nyaman, jadi aku benar-benar excited banget bisa nginep di Villa Sun lagi. Untuk rute jalannya juga mudah, dari Jalan Raya Puncak nanti di sebelah kiri ada Plang Aries Biru ini. Kita masuk belok kiri dan gang villanya nanti berada persis di sebelah Aries Biru juga. Yang aku suka lagi, posisi villanya nggak jauh dari jalan raya utama, jadinya nggak banyak drama yang bikin nahan napas atau deg-degan selama di perjalanan. Dari sini kita mulai fokus aja ke Villa Aries Biru. Nah, kalau udah sampai Aries Biru, pelan-pelan aja dan siap-siap buat masuk ke gang sebelah kiri ini. Dari gang kecil ini, kita ikutin jalan aja sampai mentok dan ketemu plang Villa Sun. Di bagian depan merupakan lahan parkir yang luas yang bisa menampung hingga 7 mobil. Villa Sun memiliki 2 lantai di mana lantai bawah hanya terdapat 1 kamar tidur dan lantai atas merupakan villa utamanya. Sebelum room tour ke villa utamanya, aku mau tunjukin dulu kamar satu-satunya yang berada di lantai bawah. Kamar pertama ini ukurannya lumayan besar dan memiliki kamar mandi pribadi. Terdapat 1 buah queen bed muat untuk 2-3 orang. Di sebelahnya ada rak kecil, lalu juga ada sofa lengkap dengan bantal. Dan sofa ini juga bisa dijadikan tempat tidur tambahan ya. Karena kamar ini terpisah dari area utama villa, makanya terdapat juga private bathroom. Jadinya bikin tamu lebih nyaman. Tersedia area wastafel dengan kaca ukuran besar. Untuk kamar mandinya sudah lengkap dengan water heater. Lanjut sekarang kita ke area utama villa. Villa Sun berkapasitas 30 orang dengan 5 kamar tidur, 3 kamar mandi, fasilitas kolam renang, karaoke, dan juga biliar. Di area depan villa terdapat kolam renang dan juga teras. Private pool ini memiliki 2 kedalaman untuk anak-anak dan dewasa. Untuk kedalamannya kira-kira 80 cm hingga 120 cm. Air di kolamnya ini terbilang jernih dan bersih. Anak-anak jadi happy banget kalau ketemu kolam renang yang bagus juga terawat seperti ini. Rasanya tuh pengen main air terus sepuasnya sampai lupa waktu. Lanjut ke bagian teras di mana area duduk ini view-nya langsung ke kolam renang. Teras ini didesain makin menarik lagi dari tahun lalu terakhir aku kesini, yaitu terdapat rumbai-rumbai di atasnya sehingga membuat vibes-nya tuh kayak kita lagi di Ubud, Bali. Jadi makin kental suasana tropisnya ya. Dan kalau malam, teras ini paling enak buat bikin acara barbekyuan karena sudah disediakan alat untuk barbekyunya. Di sebelahnya juga sudah disediakan jemuran. Oke, sekarang waktunya kita cek fasilitas dalam yang ada di Villa Sun. Di sini terdapat 4 kamar tidur, dining room, dapur, dan juga balkon. Desainnya open space, jadi terlihat luas, suasananya nyaman dan homey banget, sehingga pastinya seru banget buat dijadikan tempat kumpul bareng keluarga atau teman-teman ya. Ada living room yang desainnya minimalis dan difasilitasi oleh meja dan sofa yang empuk banget.
Beneran, ini tuh desain rumah impian aku di masa tua nanti. Masya Allah, berhayal dulu lah ya. Lalu di sebelahnya ada area entertainment room di mana sudah tersedia smart TV, wifi, dan karaoke set. Wah, pastinya seru banget nih kumpul dan karaokean bareng di area ini. Di bagian tengah terdapat laci penyimpanan plus cermin yang di atasnya juga ada kipas angin. Kemudian ada lagi area berkumpul yang lebih luas, lengkap dengan sofa letter L, meja, dan juga karpet besar. Jadi pas banget kalau kumpul bareng di sini dan suasananya tuh jadi makin akrab. Di dekat living room terdapat dua kamar tidur, kita cek kamar keduanya dulu ya. Kamar kedua ini diisi oleh kasur berukuran queen lengkap dengan bantal dan selimut. Di depannya ada meja rias lengkap dengan cermin, ada juga rak gantung yang diisi oleh hanger, handuk, dan sajadah. Lanjut ke kamar tidur ketiga yang berada di seberangnya. Untuk isi kamarnya sama aja kayak kamar kedua tadi ya. Terdapat kasur berukuran queen dan aku suka banget karena di setiap kasur diisi dengan banyak bantal, jadi tamu pun gak akan rebutan. Lalu ada meja rias yang di sampingnya pun sudah terdapat rak yang diisi oleh handuk dan sajadah. Sekarang kita lanjut lagi ke area belakang di mana masih ada dua kamar tidur, dua kamar mandi, ruang makan, dan dapur. Ruang makan ini simple dan minimalis ya, disediakan juga kulkas 2 pintu dan dispenser yang udah free 1 air galon. Terus dapurnya nyaman dan juga bersih, apalagi peralatan masak dan makannya pun lengkap banget, mulai dari gelas, piring, mangkuk, wajan, bahkan blender pun juga ada. Baru ini sih ada villa yang fasilitas dapurnya lengkap kayak gini, jadi nggak bikin ribet buat makan bareng keluarga besar dengan jumlah yang cukup banyak. Sekarang kita ke kamar keempat yang menurut aku adalah master bedroomnya karena memiliki ukuran paling luas dari kamar lainnya. Terdapat dua tempat tidur ukuran queen size, meja rias, rak lengkap dengan handuk dan sajadah di setiap kamarnya, dan juga private bathroom yang wangi dan bersih lengkap dengan water heater, wastafel, dan sabun. Di depan kamar mandi sharing juga terdapat wastafel ukuran sedang dan juga cermin. Untuk kamar mandi sharing, ukurannya besar, sudah ada water heater dan sabun. Untuk sampo dan dental kit bisa kalian siapkan masing-masing ya. Dan sekarang kita menuju ke kamar kelima atau kamar terakhir. Kamar kelima ini ukurannya paling kecil dari kamar lainnya, namun untuk kasur sama aja dengan kamar lainnya, yaitu menggunakan kasur ukuran queen size dan di sebelahnya juga sudah terdapat rak gantung. Dari kamar kelima ini ada jendela sehingga view-nya langsung ke area balkon. Yuk, sekarang kita cek balkon yang ada di Villa Sun dulu. Balkon ini adalah area paling the best buat anak muda, karena dari balkon ini kita bisa lihat pemandangan gunung dan city light di malam harinya. Terus area balkon ini juga luas banget, dan kenapa bisa dibilang area favoritnya anak muda? Karena di sini sudah disediakan biliar. Biliar ini adalah fasilitas terbarunya dari Villa Sun. Jadi selama menginap di sini banyak banget aktivitas yang bisa kita lakukan bersama keluarga. Jadinya nggak akan bikin kalian bosen liburan di sini. Terus di sini ada meja dan kursi santai yang bisa kalian gunakan untuk santai atau main biliar bersama teman atau keluarga.
Nah, menjelang malam suasana di Villa Sun makin syahdu dan estetik banget. Hawanya tuh dingin, ditambah adanya lampu-lampu gantung, jadi makin asik buat kumpul keluarga di area teras ini. Menurut aku, enaknya nginep di villa pastinya lebih hemat, apalagi kalau liburannya bareng keluarga besar. Karena hotel satu kamar bisa berapa juta ya, nah dikalikan untuk berapa orang. Pastinya habis banyak banget. Sedangkan kalau villa harganya cukup worth it buat liburan rame-rame. Sudah dapat kolam renang pribadi, dapur, fasilitas karaoke, dan fasilitas lainnya. Selamat pagi. Masya Allah, suasana paginya tuh seger banget ditemani view gunung yang super cantik. Oke, aku udah selesai review update terbarunya dari Villa Sun. Sekarang kita bahas harganya yuk. Ini dia harga menginap di Villa Sun. Gimana menurut kalian? Masih terjangkau banget kan? Untuk info booking bisa WhatsApp ke nomor berikut. Sekian dulu review dari aku di Villa Sun, villa berkapasitas besar dengan harga yang ramah di kantong. Jangan lupa untuk bantu support video aku dengan cara di like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.